Halo teman-teman, selamat pagi, good morning, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Jelajah Dunia. Kita jelajah dunia. Kita jelajah dunia. Hi, welcome to our channel. Jelajah Dunia is all about traveling, daily life, and culinary. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update kita berikutnya. Thank you. Nah, teman-teman, kali ini Jelajah Dunia akan membawa kabar gembira untuk teman-teman semua. Apa ya? Dengar baik-baik ya. As of 17 September 2022, there are no longer any COVID-19 entry rules for travelers to the Netherlands. You can enter the Netherlands without proof of vaccination, proof of recovery, or a negative test result. Yay! Senang banget dong tentunya ya. Jadi kalian yang sudah lama pengin jalan-jalan terhalang oleh COVID-19, sekarang kalian bisa datang ke Belanda bebas kapan saja, siapa saja, tanpa harus membawa bukti-bukti dokumentasi, bebas dari COVID. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan video kita perjalanan menggunakan Turkish Airlines dari Istanbul menuju Amsterdam. Teman-teman, ikuti terus videonya, jangan di skip-skip. Dapatkan informasi dari video-video ini. Dan jangan lupa yang baru sampai ke video ini, tekan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tetap ternotifikasi ke video-video kita selanjutnya. Okay. All of us by the buggy car. For you coming. Oh yeah, thank you. Sudah tanpa saya itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, servis dari Turkish Airlines memang cukup baik ya. Untuk para penumpang yang sudah meminta fasilitas healthcare service, itu sudah ada koordinasi dari para stewardess di atas pesawat dengan bagian handling di airport. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Nah, ini kita mendapat fasilitas untuk bagi car, dan selain itu juga untuk priority di bagian pemeriksaan kembali di imigrasi. Khusus untuk kalian membawa balita usia 0-5 tahun, juga manula usia 65 tahun ke atas beserta family, boleh mereka sediakan untuk fast track-nya, jadi jalur khusus supaya lebih cepat. Nah, teman-teman, setelah proses imigrasi sebetulnya masih ada melalui lagi proses security check, di mana kita akan di-scan seluruh bawaan kita yang akan kita bawa ke dalam kabin pesawat. Tapi tidak bisa divideokan ya, maaf, karena memang tidak boleh. Nah, ini kita lanjut jalan-jalan dulu setelah menuju gate. Kita bisa memanfaatkan waktu untuk yang mau belanja. Oleh-oleh di sini ada souvenir dengan harga bandara ya. Tapi kalau kalian belanja di duty free, nah itu bebas pajak. Jadi menggunakan buggy car ini kita diantar langsung menuju gate D12 untuk boarding ke pesawat Turkish Airlines TK1951 yang akan mengantarkan kita terbang menuju bandara Schiphol di Amsterdam. Oke, sekarang kita sudah tiba di gate D12. Nah, sekarang udah proses boarding ya untuk masuk ke dalam pesawat. Saya mendapat tempat duduk di 20J. Sampai di sini teman-teman sudah tidak perlu lagi menunjukkan paspor ya, jadi bisa disimpan. Yang perlu ditunjukkan kepada stewardess atau pramugari di pintu adalah boarding pass kita yang menunjukkan di mana kita duduk untuk diarahkan ke zona mana kita berjalan. Nah, untuk kalian yang membeli tiket bisnis dan yang mendapatkan service healthcare, tentu saja mendapatkan priority untuk masuk ke dalam pesawat lebih dulu. Thank you.
Okay. Nah, di Turkish Airlines ini welcome kit berupa masker dan teman-temannya sudah disediakan di depan ya. Jadi boleh mengambil masing-masing. Nah teman-teman, sekarang kita ada di pesawat Turkish Airlines dari Istanbul menuju Amsterdam. Ya. THY 5B 3200 Turkish Airlines. Jadi berbeda dengan pesawat yang dari Jakarta ke Istanbul, pesawat ini sudah lebih kecil ya. Kalau tadi formatnya 333, kalau ini formatnya 242. Di sini kita juga dikasih welcome kitnya. Ini untuk masker dan lain-lain. Nah, ini di bawah juga sama, ada tempat kaki. Kalau penumpangnya kecil, besar, taruhnya harus di atas. Tapi kalau atas tangan, ada di bawah. Bisa ngambil. Seperti biasa di sini disediakan keterangan mengenai apa yang harus dilakukan selama ada di atas pesawat ini, dan termasuk petunjuk kalau terjadi darurat. Ini sudah ada disediakan pintu-pintunya. Biasanya juga sudah ada menu, tapi ada nggak ya? Ini kantong mentah. Nah, di sini menu belum dikasih. Untuk handsetnya ini yang kecil ya. Menunya sama ya, movie, live TV, TV program, bisa lihat banget kita deh. Terus musik atau program kids dan lain-lain sih misalnya. Oh, ini sama masih seperti yang tadi ya, satu file. Jadi kita akan take out install jam 7.25 dan kita di sedang meskipun sekitar 10 lewat 5 menit. Semoga lancar perjalanannya. Ini sering sama-sama lagi bikin video untuk laporan ke keluarga, keluarga Isen. Saya laporan ke keluarga Mas Mati. Oke, ikuti terus jalan-jalan kita penerbangan menggunakan Turkish Airlines. Jadi jangan skip ya, ikuti terus perjalanan kita sampai ke Amsterdam. Be disconnected from the in-seat electrical power supply and safely stowed. We wish you a pleasant flight. Dear passengers, we are renewing the air in our aircraft every 3 minutes and maintaining the air quality at its maximum. All passengers 6 years and older are required to wear a mask on board. Thank you. Jadi teman-teman, selama penerbangan di dalam pesawat, semua penumpang yang berusia di atas 6 tahun masih diwajibkan memakai masker saat ini ya. Thank you.
Teman-teman, fasilitas yang diberikan di atas pesawat kurang lebih sama ya dengan waktu kita berangkat dari Jakarta menuju Istanbul. Ini sarapan pagi kita, ada roti, omelet, puding, salad buah, juga ada segelas jus jeruk dengan kopi hangat. Penerbangan Istanbul-Amsterdam berdurasi 3,5 jam ini, kita tetap ditemani dengan screen yang full entertain dan juga ada news dan lain-lain. Değerli arkadaşlar, biniş için geldiğinizde lütfen iyi inişler. Kamikrup BCD for landing. Our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off and do not open the overhead bins. Thank you. Social distance in the aisle. Please remain seated until it's your turn to leave the aircraft. When our aircraft reaches its final parking position, you may leave the aircraft in turns. We kindly remind you that you should wear your mask. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Bandara Internasional Schiphol Amsterdam. Seperti permintaan kita di awal, sampai di akhir ini pun kita masih diservis oleh Help Service. Diantar dengan bagikan. Ini karena kondisi kesehatan kita yang kurang baik ya, makanya kita minta penerbangan kali ini menggunakan Help Service. Udah takut aja delay atau... Halo teman-teman, alhamdulillah kita udah mendarat, udah landing di Schiphol Airport Amsterdam, negeri Belanda. Jadi tadi emang kita pakai bantuan dari healthcare, makanya bisa cepet melalui imigrasi, nggak usah pakai antri ya. Alhamdulillah kita udah sampai di sini. Hore, alhamdulillah. Tapi ya tahu, kayaknya nggak sempet deh ngeliat ke depan karena ini Kakak Rosa buru-buru katanya. Hai. Mau kuliah, mau ini ujian, oh, presentasi ya. Ujian hidup, ujian kehidupan. Nah inilah Schiphol. Udah langsung connecting ya ke stasiun railway-nya, kereta api. Nah, di sini kita udah punya kartu abonemen, jadi harus keluarin dulu. Nanti. Jadi
sampai di sini dulu video kita kali ini. Perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam menggunakan Turkish Airlines. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa ya diaktifkan tanda loncengnya, ting ting, supaya kita tetap terhubung ke video-video berikutnya. Oke, dadah. Nah itu udah sampai di peronnya. Tiga langsung ke Utrecht Central. Dari Utrecht Central baru kita naik. Teman-teman, sekarang kita udah ada di atas kereta Intercity dari Schiphol tadi menuju Utrecht Central. Yang belum subscribe, bentuknya seperti ini. Kita ambil di pojokan supaya gampang arah kita berikutnya. Di lagi koper-kopernya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman kesini bawa koper, jangan di tempat berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi jalan-jalan 2 hari lagi, insya Allah. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update kita berikutnya. Thank you.